Kita akan juga menghidangkan satu yang hasilnya tak pernah dibuat oleh orang lain. Semua anggota Parti Amanah yang sudah terpilih menjadi menteri akan kami hadapkan ke depan rakyat. Rakyat datanglah ke Temerloh, tanyalah, soallah, cadanglah apa-apa saja. Sebelah petangnya itu akan ada satu program yang tak pernah dibuat. Bicara menteri. So, empat menteri dah committed untuk program ini. Kalau buat satu lagi, satu sesi lagi bicara timbalan menteri pula, lagi panjang. Sebab kita ada berapa orang timbalan menteri? Lima orang. Sebab dia kementerian-kementerian berlainan tau. Lima menteri kabinet amanah ni, ada yang jaga pertahanan, yang jaga apa nama, pertanian, wilayah, persekutuan, kesihatan dan jawatan Perdana Menteri Urusan Agama. Tapi timbalan menterinya ada yang jaga usahawan, ada yang jaga sumber tenaga, ada yang jaga apa lagi? Kerja raya lagi. Yang jaga jawatan menteri kebahagiaan kehakiman lagi ada. KPKT. Yang jadi timbalan menteri dalam bidang kerajaan tempatan dan perumahan. So, kalau tak cukup menteri ini di soal oleh rakyat, timbalan menteri pun boleh kita bariskan kemudian satu sesi lagi soal kementerian-kementerian lain.